Wow, ya ampun, say. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucy Al Surya. So kali ini aku masih comeback ya dengan video reaction Reza Darmawangsa guys. Oke guys, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Semoga kalian selalu sehat selalu. Oke. Oke, dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya guys. Dan semoga yang kali ini lagi ada masalah, semoga diberikan kelancaran untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahannya guys ya. Dan tetap stay di rumah guys ya, untuk membantu ya pemerintah dalam memutuskan ya si COVID-19 yang berkepanjangan dan yang tidak berkesudahan ini guys ya. Entah kapan selesainya, kita doakan saja semoga segera berlalu. So guys, kali ini yang bakal aku reaction adalah lagu Sing of TikTok ya, yang part keempat guys, setelah ada part 1, part kedua, part ketiga, dan kali ini yang part keempatnya guys, dan masih featuring dengan Miriam Eka. Wah, mereka ini kalau dikolaborasi itu gila cuy, keren banget. Dan lagu-lagu yang mereka kompilasi ini adalah lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi populer, yang lagi enak, yang lagi hang-hangnya diperdengarkan oleh kuping kita semua. Nah, so seperti ya, langsung aja yuk, check it out. Oke okay, guys, let's get started. Oh ya ampun guys. Wow, permulaan yang diawali sama si Miriam Eka luar biasa guys, suaranya itu ya ampun cihui banget ya, dan dia parah cuy, beauty banget kayak apa perempuan Korea gitu, dan bener ah ya ampun bener-bener cute banget suaranya orangnya. Wow, yang punya yang cuy. Wow guys ya, benar-benar suara mereka tuh cute banget ya ketika digabungkan ya, di kolaborasikan guys ya, benar-benar tuh cuy banget cuy, dan benar-benar sedap banget diperdengarkan gitu lah guys, nggak dari Miriam Ekanya, nggak dari Rezanya ya, dan tampan dan beauty tuh klop banget ya. Ampun guys ya, apa part yang dibawakan sama Reza kali ini tuh ya ampun guys ya, benar-benar khas dan benar-benar karakternya banget, suara aslinya banget gitu lah, dan benar-benar dikemasnya makin asik dan begitu fantastis. Wow, ya ampun say. Sedap sekali say ngedengerinnya. Yang pun parah cuy ya, ini bukan ini guys ya, wajar sih selalu apa ada di peringkat teratas guys ya, di selalu trending ya di YouTube. Emang suara mereka tuh berkarakter banget say, dan bener-bener asik banget tau gak sih diperdengarkan ya, dan bukan kaleng-kaleng ya suara mereka. Lagu ini lagi. Waduh guys. Ini ada yang punya bagi parah cuy. Ini tuh lagu favorit aku ya, dan aku udah bikin reactionnya, jangan lupa guys kalian nonton ya guys. Dan ini tuh lagu asal Rusia yang aduh yang asik banget cuy, dan diplesetin sama Indonesia makin asik banget cuy, dan dibawakan sama si Reza sama si Miriamnya
sedap. Aduh guys ya, si Miriam Eka yang menyanyikan lagu ini tuh gila cuy. Ya bas salam guys ya, cuy banget cuy. Okay. Lagu ini tuh dibawakan sama siapa? Bulan ya. Dan benar-benar suara si Bulan itu kan benar-benar cute beauty gimana gitu. Dan dibawakan sama Reza pun cute juga say. Dan emang lagu ini tuh emang asik banget sih. Aduh ya. Okay. Lagu ini tuh lagu yang lagi hits di TikTok guys. Ya ampun guys, benar-benar di karakter suara mereka tuh keren banget cuy. Wow. Gila cuy, mereka tuh mampu banget membawakan dengan karakter suara yang beda-beda dan bisa apa mengikutin gitu karakter suara untuk nyanyi lagu ini tuh karakter suaranya yang begini gitu. Itu amazing banget cuy, parah keren. Tuh. Fix guys, apalagi si Miriam Eka itu pinter banget apa bikin karakter suara kayak apa orang Jepang gitu ya, dan karakter suara yang pokoknya yang enak banget gitu, pas banget di lagu yang ini lagu yang itu gitu. Wow. Cute banget sih mereka berdua ya. Aduh. Mereka cocok banget ya jadi pasangan ya. Ganteng dan cantik, klop banget cuy. Guys, menurut kalian benar-benar keren banget kan suara mereka? Enggak mereka aja yang keren ya, tapi emang suara mereka menyanyikan lagu apapun ya, everything ya, sedap banget, tapi gak menghilangkan karakter dari suara mereka. Kalau kita ngedengerin, oh ini pasti si Reza sama Miriam Eka gitu ya nyanyiin. Dan gimana menurut kalian guys, kalau kalian sama kayak aku, like and share ya. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku lagu Sing Up TikTok yang part keempat dari Reza, Reza dan Mawangsa sama Miriam Eka ini. Oke, sampai di sini dulu guys, buat kalian yang suka juga ya, klik like and share, dan sampai jumpa lagi. Bye.